Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pecinta bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Rijal di channelnya Teguh Rijal DC. Jadi teman-teman, sudah lama saya tidak pernah upload lagi tentang bonsai. Mungkin dalam waktu sekarang agak terlalu sibuk. Jadi untuk perawatan bonsai pun sudah jarang. Jadi tadi pas saya lihat ada satu bonsai yang warna oranye, daunnya sudah melebihi oranye atau seperti kurang nutrisi pada tanah karena tidak ada perawatan. Jadi untuk cara mengatasinya, saya lihat ada kekurangan dari potnya sendiri atau tanahnya sudah tidak sesuai dengan bonsainya. Jadi langkah selanjutnya saya akan melakukan pergantian pot dan melakukan buang pelepah yang sudah kering atau yang pelepah tua untuk kelihatan lebih bagus lagi bonsai. Nah, ini di depan saya ada teman-teman lihat. Nah, bonsai yang saya cerita tadi seperti itu dia kondisinya. Ini kelihatan bonsainya agak kuning, padahal kelapa emang kelapa oranye. Cuman kita lihat pasti dari daunnya ada kekurangan ya, kayak kering. Kalau dibilang kurang penyiraman pun sekarang lagi musim hujan, jadi saya taruh bonsai ini di luar. Ini teman-teman lihat potnya sendiri sudah kelihatan kecil. Ini batoknya tertanam, jadi tidak saya angkat lagi. Jadi untuk sekarang saya akan melakukan pergantian pot yang lebih besar supaya bonsai saya cepat pulih. Oke teman-teman, langsung saja menyaksikan prosesnya. Jadi teman-teman, ini tanah yang sudah siap-siap, lebih tanah alami ya, atau tanah kompos alami. Warnanya lebih hitam, jadi tidak saya campur pakai sekam lagi. Jadi yang paling saya campur pakai pasir sedikit. Biar akhirnya tidak terlalu atau tidak akhirnya bagus. Tanah ini seperti tanah kotoran kerbau yang sudah
busuk atau yang sudah jadi kompos, warnanya lebih hitam bukan. Saya ambil lumayan jauh ya dari lokasi saya buat bonsai, karena saya lihat lebih bagus walaupun kita tidak mencampur dengan sekam, sudah kelihatan hitam atau banyak komposnya. Bonsai ini sudah ada batang ya teman-teman. Ini batoknya sudah diselimuti lumut. Jadi kita biarkan saja. Kita fokus sama yang pembersihan atau buang pelepah yang sudah tua.
pemulihan sekitar 2 minggu nanti kita lihat ada perkembangan atau perubahan daun pada tunas baru. Ini kelihatan daunnya masih ada kering seperti ini. Kalau misalnya bukan dari ukuran tanah, pasti ada kesalahan pada masa ini atau sudah kurang kehidupan ya. Nanti kita lihat hasilnya setelah 2 minggu selama kita pindah ke dalam pot ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar,